Dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah memasuki proses pemeriksaan. Pro kontra terus bergulir mengiringi kasus ini. Akankah Ahok lagi-lagi lolos dari jeratan hukum? Setiap wakil rakyat hendaknya bersuara untuk rakyat. Tampaknya itu yang tidak terjadi dalam diri Hamka Haq. Dalam kasus dugaan penistaan agama, politisi PDI Perjuangan itu dinilai berpihak kepada Basuki Cahayapurnama. Sementara ini saya nilai tidak memenuhi syarat untuk itu, karena ada kalimat yang dipotong oleh si Buniani itu. Hamka Haq boleh saja menuding. Faktanya Buniani yang didampingi pengacara tegas menyatakan tidak pernah mengedit ucapan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. Tidak ada perbedaan antara yang beredar dengan yang aslinya, dan sudah di laboratorium forensik itu sudah mengkonfirmasi dan ditanya juga ke Pak Basuki, itu beliau mengakui tidak ada perbedaan gitu. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Bila Hamka Haq mengatakan tidak ada unsur penistaan agama, sejumlah ahli lainnya justru berpendapat lain. Penistaan itu sudah kata kunci dari ketentuan pidana yang disematkan sama dia. Di dalam hukum pidana tidak ada maaf, tidak boleh dong. Kalau hukum pidana itu ada maaf, nanti semua orang berbuat kejahatan lalu minta maaf, selesai. Tidak boleh. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tadi dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Itulah sebabnya banyak pihak menilai polisi tidak serius menangani kasus yang dinilai melukai golongan agama Islam di tanah air. Itu juga sebabnya sejumlah pihak menilai polisi tidak patut memanggil Hamka Haq karena antara Hamka Haq dan Ahok memiliki hubungan mesra sebagai kader dan calon gubernur PDI Perjuangan. Lantas, akankah keadilan ditegakkan dalam kasus ini? Tim Liputan MNC Media melaporkan.